Oke teman-teman, kali ini kita bakal main sebuah game bioskop simulator. Dan di sini pun ada kabar baik dan kabar buruk cuy. Kabar baik teman-teman, game bioskop simulator sudah pada bagi-bagi updatean terbaru. Dan kabar buruknya, mampus kalian cuy yang menggunakan sebuah bug casino tidak menggrafin nanti cuy ya lompat. Dan di sini pun kalian kalau misalnya mau lihat ya guys ya, kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya teman-teman yang gue upload atau nanti lah. Bahkan gue pengen guys ya, kalian cek aja komentarnya teman-teman. Bang tidak bang, gue dapat update terbaru tapi gue kena penalti, semua uangnya gue dihapus. Ajir. Masalah cuy, di tempat gue tuh belum update teman-teman, lihat nih guys. Di tempat gue tuh belum update ya cuy nih. Kalian tengok teman-teman, sekarang sudah hampir jam 1 ya cuy. Tak tungguin teman-teman. Aduh cuy, kenapa yang belum dapat ya teman-teman? Dan di situ pun pada udah dapat, dan kalian mau tahu apa yang terjadi? Pada kena penalti. Astaga coy. Anjir, ini kabar baik dan kabar buruk ya. Kabar baiknya ya udah update teman-teman, tapi kabar buruknya kalian bisa lihat sendiri. Ya di mana kalian pengguna-pengguna kasino itu terkena yang namanya sebuah penalti. Itu teman-teman, kalian kalau bisa menggunakan sebuah kasino-kasino itu katanya uang-uangnya ataupun RP kalian bakalan diambil semua sama bandul kita. Tidak, bentar cuy, tapi ada satu cara teman-teman. Mumpung di sini gue belum update guys ya, gue mau coba teman-teman satu cara ini. Sebelum nanti gue dapat giliran update, mungkin gue bakalan beli semuanya cuy nih. Di sini teman-teman sudah saya sisakan 500an guys, tapi ada yang bilang, "Bang, gue aja sudah kayak kamu, Bang. Aku udah sisakan, tapi masih tetap kena penalti." Anjir, cuy. Ya udah deh, kalau begitu mungkin gue bakalan borong teman-teman yang mahal-mahal guys ya. Gue bakalan simpen cuy. Gue gak tau guys, apakah mungkin ini cara ini bakal berhasil gitu teman-teman. Masalahnya ini semua RP kita guys ya itu bakalan diambil sama badul kita guys, gara-gara kita menggunakan kasino. Dan caranya gue ini adalah gue bakalan ngestok barang-barang mahal. Nanti kalau misalnya sudah kita update, barang-barang ini bakalan gua jual-jualin gitu loh. Ayo, siapa yang berpikir kayak gitu guys ya? Anjir, ini semoga berhasil ya terlalu bentar guys. Gua bakalan ngerestok dulu terlalu lama. Ngerestok itu sebuah lemari-lemari sebanyak-banyak guys ya. Mungkin sampai habis uangnya gua cuy. Kalau biasa seperti itu terlalu lama untuk sebuah kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya gamenya sudah ini teman-teman dibagi-bagi untuk update terbaru. Kabar buruknya ya kalian bisa lihat sendiri. Yang dimana kasino ini atau hasil dari kalian memainkan kasino itu semua bakalan ditarik sama dulu gitu. Kalian bisa cek aja di kolom komentar teman-teman. Nanti bakalan gua pilih guys ya untuk kontennya. Kalian liatin cuy komentar di situ teman-teman, pada kena penalti ya cuy. Atau kalian juga bisa cek di video gua sebelumnya, pada komen cuy, "Bang, lu kena penalti bang." Tidak, uangnya gua diambil semua. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini. Jangan lupa kalian, jangan lupa kalian subscribe sekolah chat. Kalau chat adalah bahagia, saya ada pas sama semua. Ya sudah dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton dan support dari kalian ke gue cuy. Subscribe, makasih pada lo semua. Teman-teman, selalu mentar, gue sama-sama. Yang penting sobat pasti ya. Bye. Dadah.